the city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Oke, di video kali ini kita bakalan riding subuhan nih cuy. Ya, hitung-hitung olahraga pagi juga nih. Nah, nih dia sekitar pagian jam-jam 5-an lah, jam 5:30. Dan ya, untuk motornya kita mungkin bakalan pakai ini nih kali ya. Yap, seperti biasa bensinnya sekarat cuy. Iya, kita pakai ini aja. Hitung kita riding parkir 15 lagi nih teman-teman. Soalnya kemarin-kemarin kan kita kontennya bareng GSX-X mulu. Sekarang kita bakalan konten pakai Yamaha R15 V3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Amin. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas penggunaan KYT TT Course dalam harian nih teman-teman. Atau ya, kita bahas gimana sih feel helm ini jika kita pakai harian nih teman-teman. Nah, kebetulan nih helm literally saya pakai harian nih cuy. Mau ke luar atau kemana ge, nongkrong bahkan saya pakai helm ini nih teman-teman. Sebelum itu ya kita review-review dikit setelah pemakaian selama beberapa bulan ya teman-teman. Dan ini udah ada beberapa baret-baret halus ya teman-teman. Nih, soalnya kena helm teman atau kena tembok kayaknya nih. Nah, untuk spoilernya juga ini habis patah ya teman-teman. Ini pas patahnya waktu saya bikin konten naik riding nih cuy. Tiba-tiba helmnya jatuh dan ya spoilernya patah dan ini saya lem cuy. Nah, untuk pemakaian harian KYT TT Course ini, yang pertama yang saya rasakan tuh helm ini ya enteng ya teman-teman, atau ringan banget. Dia sekitar 1350 gram atau 1,3 kilo nih teman-teman. Dan itu termasuk atau terbilang cukup ringan ya. Nah, untuk review selebihnya kita bakalan review di jalan nih. Gimana sih helm ini jika dipakai harian, apakah ini menyiksa atau enggak nih teman-teman. Oke, langsung aja kita tes jalan. Oke, langsung aja kita review di jalan tentang penggunaan harian KYT TT Course. Untuk helm ini saya udah pakai selama 10 bulanan ya, atau itu udah hampir setahunan nih teman-teman. Dan bahkan helm ini sering saya pakai buat helm harian nih teman-teman. Jadi ya, langsung aja kita review gimana sih feel helm ini kalau kita pakai harian nih teman-teman. Nah, hal yang pertama yang saya rasakan setelah pakai ini adalah helmnya enteng banget. Yap, ini udah saya sebut kalau nih helm enteng banget nih teman-teman. Jadi kalau dipakai buat harian, leher dan kepala tuh nggak gampang pegel nih teman-teman. Jadi ya, kalau bahkan kalian mau pakai touring ini juga cocok nih teman-teman. Selanjutnya, visibilitas helm ini luas dan kalian nggak perlu noleh ke belakang banget nih teman-teman. Apalagi kalau nggak pakai spion ya. Tapi ya itu nggak boleh ya teman-teman, harus pakai spion nih. Nah, di helm ini tuh kalian tinggal ngelirik doang udah kelihatan tuh, tanpa perlu noleh ke belakang banget. Selanjutnya ya,
Helm ini tuh bikin pede soalnya desainnya keren. Bahkan sudah ada KW-nya loh, kalau nggak salah mereknya G2 Prestige. Itu mirip banget cuy sama helm ini, dan harganya setengah harga dari helm mini juga nih teman-teman. Entah kualitas shellnya gimana, tapi tentunya yang ori lebih baik ya teman-teman. Selanjutnya helm ini bisa wangi terus karena ya busanya gampang dicuci. Di simple nih teman-teman. Selanjutnya ya ini enak buat yang pakai kacamata, soalnya udah ada glasses fitment. Aduh, waduh, orangnya jatuh cok. Kocak banget tadi kameranya, hampir jatuh cok. Oke, langsung aja kita lanjut. Feel selanjutnya adalah ya helmnya agak menekan, atau di bagian telinganya tuh dia agak neken ya, apalagi kalau ini size-nya pas dengan ukuran kepala kalian. Jadi kalau lama-kelamaan ini bakalan bikin pusing. Saran sih kalau kalian nggak mau terasa terlalu menekan, kalian bisa menggunakan balaklava atau ambil size yang lebih gede dari ukuran kepala kalian, walaupun resikonya itu bakalan longgar nih teman-teman. Selanjutnya ya helm ini bikin was-was di parkiran, apalagi helm KYT kan, jadi inceran maling banget. Nah selanjutnya kita tes suaranya ya. Oke, kita coba tes. Nah untuk suaranya di kecepatan 70 km per jam ini udah berisik banget ya. Tapi itu wajar sih, bahkan di helm-helm premium juga gitu nih teman-teman. Oke, itu aja sih. Kalau kalian punya pendapat, kalian bisa komen di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini. Bye. Ah, kameranya jatuh cok. Kudu take ulang lagi nih. Aman-aman.